20 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka telah merancang berdirinya Republik Indonesia. Dia telah menulis Narde Republik Indonesia atau dalam bahasa Indonesia berarti menuju Republik Indonesia. Buku itu ditulisnya pada tahun 1925. Jauh lebih dulu dibanding Muhammad Hatta yang menulis Indonesia Free atau Indonesia Merdeka sebagai pledoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag pada tahun 1928. Dan juga Bung Karno yang menulis menuju Indonesia Merdeka pada tahun 1933. Buku Narde Republik dan Masa Aksi yang ditulis Tan Malaka dari Tanah Pelarian itu telah menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Tokoh pemuda radikal Sayuti Melik mengenang bagaimana Bung Karno dan Insinyur Anwari selalu membawa-bawa buku-buku Tan Malaka itu. Salah satu tuduhan yang memberatkan Soekarno ketika diadili di Glenrat Bandung pada tahun 1931 adalah karena dia menyimpan buku terlarang itu. Bahkan, pembelaannya dalam sidang pengadilan itu yang berjudul Indonesia Menggugat, Soekarno banyak mengutip dari buku Tan Malaka. Tak hanya Soekarno, Muhammad Yamin dan W.R. Supratman pun mengagumi Tan Malaka. Muhammad Yamin pada akhirnya menjadi pengikut Tan Malaka. Sedangkan W.R. Supratman yang telah membaca habis buku Masa Aksi, dia memasukkan kalimat Indonesia Tanah Tumpah Darahku dalam lagu Indonesia Raya setelah terilhami dari bagian akhir Masa Aksi karangan Tan Malaka itu. Pada masa itu, Tan Malaka layaknya legenda hidup. Pria yang memiliki 23 nama samaran itu seperti hantu. Dia seolah bisa berada di mana saja, kapan saja, dan menjadi siapa saja. Memang Tan sendiri diketahui sangat ahli dalam penyamaran. Mengingat selama puluhan tahun dia sudah menjadi buronan imperialis internasional. Dikutip dari seri buku Tempo, Tan Malaka Bapak Republik yang Dilupakan, suatu hari Soekarno mengetahui Tan Malaka sedang berada di Jakarta. Soekarno lalu memerintahkan Sayuti Melik mencari tokoh revolusi senior itu. 9 September 1945, satu hari setelah Idul Fitri, Soekarno bertemu dengan Tan selama 2 jam. Tan mendominasi pembicaraan, sementara Soekarno lebih banyak diam. Tan lebih berpengalaman dalam perjuangan, kata Sayuti Melik. Ada pernyataan Tan yang sangat mengusik perhatian Bung Karno. Tan mengatakan Belanda dengan menumpang sekutu tidak lama lagi akan datang. Tan yakin Jakarta akan jadi medan pertempuran. Itu sebabnya ia mengusulkan pemerintahan harus dipindah ke pedalaman. Khawatir akan kemungkinan itu, Soekarno pun berkata, "Jika nanti terjadi sesuatu pada diri kami sehingga tidak dapat memimpin revolusi, saya harap saudara yang melanjutkan." Tan Malaka tidak bereaksi sepatah kata pun mengenai testamen itu. Dalam memoarnya dari penjara ke penjara, ia menganggap usul itu hanya sebatas kehormatan dan tanda kepercayaan. "Saya sudah cukup senang bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Republik yang sudah sekian lama saya idamkan," begitu kata Tan Malaka. Dalam rapat kabinet pada pekan ketiga September 1945, Soekarno menyampaikan kepada para menteri, jika pasukan sekutu menangkap dirinya dan Hatta, maka ia akan menyerahkan pimpinan revolusi kepada seseorang yang mahir dalam revolusi. Tan Malaka lah yang dimaksud Soekarno. Kemudian Soekarno menceritakan niatnya itu kepada wakilnya, Muhammad Hatta. Setelah menceritakan pertemuan itu, Bung Hatta menolak rencana Soekarno. Dia mengusulkan agar tongkat revolusi diteruskan kepada pemimpin dari 4 perwakilan. Hatta kemudian memasukkan 3 nama tambahan, yakni Sahrir, Iwa Kusuma Sumantri, dan Wongso Negoro. Hatta menolak jika kepemimpinan nasional dipegang oleh Tan Malaka sendirian. Dia mengusulkan agar Tan melakukan perjalanan keliling Jawa. Selain memperkenalkan diri kepada rakyat, hal itu juga bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh Tan Malaka. Tan kemudian berkeliling Jawa. Dia membawa amplop yang berisi wasiat politik itu. Dia juga membawa teks proklamasi yang asli yang diketik Sayuti Melik. Soekarno memberinya satu paket.
Tapi akhirnya hanya berselang 6 bulan setelah Soekarno mengeluarkan testamen politik itu, Tan Malaka malah ditangkap oleh pemerintahan Sahrir. Tan bersama para pengikutnya, Soekarni, Khairul Saleh, Muhammad Yamin, dan Gatot Abikusno ditangkap di Madiun pada tanggal 17 Maret 1946. Pak, kita diperintahkan mengambil Bapak malam ini. Kalau mau membawa dan membunuh saya, supaya minta izin kepada Presiden Soekarno. Saya hanya menjalankan perintah untuk membawa Bapak. Mereka dituding akan melakukan makar. Padahal sebenarnya mereka adalah oposisi yang menolak kebijakan Soekarno, Hatta, dan Sahrir yang mengedepankan politik perundingan daripada perlawanan frontal kepada Belanda dan Sekutu. Belakangan memang diketahui bahwa penahanan Tan adalah pesanan Sekutu agar perundingan berjalan lancar tanpa adanya gangguan dari Tan dan para pengikutnya. Panglima Besar Sudirman sendiri sepakat dengan pemikiran Tan Malaka yang tidak setuju dengan jalan diplomasi perundingan itu. Adam Malik bahkan menyebut Tan Malaka dan Sudirman sebagai duit tunggal. Menurutnya, selain Soekarno-Hatta dan Sultan Sahrir Amir Sarifuddin, Tan Malaka dan Sudirman adalah kolaborasi duit tunggal yang memiliki basis kekuatan para pemuda radikal. Tan kemudian dibebaskan dari penjara pada September 1948. Dua bulan kemudian, tepatnya 19 Desember 1948, pasukan Belanda berhasil menguasai kota Yogyakarta dan menangkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Soekarno-Hatta. Pemikiran Tan ternyata benar adanya. Belanda berkhianat, tidak ada gunanya perundingan. Ucapan Tan yang kesohor, tuan rumah tidak akan pernah berunding dengan maling yang menjarah rumahnya, terbukti. Belanda melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati. Jika saja testamen Soekarno yang meminta Tan Malaka melakukan revolusi itu tidak ditolak oleh Hatta, tentu seharusnya setelah Soekarno-Hatta ditangkap Belanda, Tan Malaka lah yang menjadi presiden melanjutkan kepemimpinan Republik Indonesia. Hatta dan Sahrir memang selalu bertentangan dengan pemikiran Tan Malaka. Meski ketiga bapak bangsa ini sama-sama berasal dari suku Minangkabau, namun ideologi mereka tak pernah sejalan. Itulah sebab mengapa Hatta tidak mau menyerahkan kepemimpinan kepada Tan Malaka. Menurut Anwar Bey, bekas wartawan Antara yang menjadi sekretaris pribadi Adam Malik, Hatta dan Tan sudah lama seperti musuh. Kepada Bey, Hatta buka kartu kenapa ia selalu curiga dan menentang Tan Malaka. Dia selalu menganggap kami, Soekarno-Hatta maksudnya, sebagai anak ingusan, begitu kata Hatta. Setelah Indonesia merdeka, kabarnya Hatta pernah menawari Tan ikut dalam pemerintahan. Tapi Tan menolak. Dia menjawab bahwa Soekarno-Hatta sudah tepat. Saya bantu dari belakang saja, begitu kata Tan. Hatta menganggap penolakan itu sebagai keengganan senior dipimpin orang yang lebih muda. Tan sendiri lebih tua 5 tahun dari Hatta. Dia juga lebih dulu belajar ke negeri Belanda dan menjadi aktivis politik di negeri kincir angin itu. Tan Malaka juga berselisih paham dengan Sultan Sahrir. Sahrir gencar mengkampanyekan politik diplomasi dan perundingan dengan Belanda. Suatu hal yang sangat dibenci oleh Tan Malaka. Sejarawan Belanda Harry Albert Puze yang telah meneliti tentang Tan Malaka selama 40 tahun berpendapat bahwa perbedaan trio Minang itu karena mereka lahir dari lingkungan yang berbeda. Secara adat, Tan Malaka adalah seorang raja tapi miskin secara ekonomi. Sedangkan Hatta dan Sahrir lahir dari keluarga kelas menengah yang mapan secara ekonomi. Tan orang kampung, sementara Hatta dari Bukit Tinggi dan Sahrir dari Parang Panjang, dua kota yang cukup maju pada saat itu. Meski sama-sama dibuang dan diasingkan Belanda, Hatta dan Sahrir masih menerima penghasilan. Sedangkan Tan tak punya pendapatan pasti dalam pelariannya selama puluhan tahun. Hidupnya susah, ia berteman dengan penyakit, mengabdi menjadi guru anak-anak kuli perkebunan dan bahkan bergaul dengan Romusa di Bayah, Banten.
Berbeda dengan Hatta, kendati sering berseberangan, hubungan pribadi Tan dengan Sahrir relatif lebih bagus. Sahrir pernah dua kali menawari seniornya itu untuk memimpin Partai Sosialis Indonesia yang didirikannya. Tapi seperti biasa, Tan menolaknya.